Indonesia bersahabat baik. Mereka berumur 8 tahun dan tinggal berjiran. Pada suatu hari, ibu bapa mereka membawa mereka pergi ke kenduri kahwin di kampung mereka, yaitu kampung Lamuli. Setibanya mereka di sana, mereka dipendawa duduk di kemah oleh keluarga pengantin. Aminah dan Aisyah duduk bersama ibu mereka, manakala ayah mereka duduk di dalam kemah yang lain. Aminah bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ayah duduk di kemah lain dan tidak duduk bersama kita?" Ibunya menjawab, "Kita mestilah menjaga adab pergaulan antara lelaki dan perempuan sebagai negara yang berlandaskan Melayu Islam Beraja. Kita patutlah menjaga adab pergaulan kita." Aminah dan Aisyah mengangguk-angguk tanda faham. Majlis diteruskan dengan majlis berziarah dan membaca doa. Pada ketika itu, Aisyah sedang bermain dengan telefon bimbit. Ibu Aisyah menegurnya untuk menadahkan tangan membaca doa. Selesai bacaan doa, Ibu Aisyah menasihati Aminah dan Aisyah. Sewaktu doa dibacakan, kita hendaklah menghormati dan mengaminkan bacaan tersebut. Kita perlu sadar dan mengekalkan adab semasa membaca doa. "Baiklah, Ibu," balas Aisyah. Mereka pun menikmati jamuan yang disediakan. Selang beberapa menit, seorang wakil keluarga pengantin berkata, "Bagi para jemputan yang ingin turut serta dalam acara basuh kaki, bolehlah beratur ke dalam rumah." "Apakah yang dimaksudkan dengan acara basuh kaki itu, Ibu?" tanya Aminah. Aisyah pun ingin tahu maksudnya. Aisyah baru pernah mendengarnya. Ujar Aisyah pula, "Basuh kaki ini adalah adat resam puak tutong. Di Brunei, kita mempunyai 7 puak dan masing-masing mempunyai adat tersendiri. Adat basuh kaki ini dilakukan dengan menuangkan air ke kaki pengantin. Pengantin lelaki meletakkan kakinya ke atas kaki pengantin perempuan. Barang yang diperlukan bagi acara ini ialah air, parang dan batu pengasah," Ibu Aminah menerangkan. "Sebagai anak Brunei, kamu perlu tahu adat-adat yang terdapat di negara kita. Bak kata pepatah, adat dijunjung, budaya disanjung. Janganlah kita langsung tidak tahu identiti kebrunaian," nasihat Ibu Aisyah pula. "Baiklah, Ibu, Aisyah akan terus belajar dan mengekalkan adab kesopanan kerana Aisyah anak Brunei," tekad Aisyah. "Ya, Aminah pun juga begitu." Aminah mahu menjadi contoh sebagai anak Brunei yang baik dan menjaga nama baik Brunei. Aminah pula berkata dengan tegas. Ibu mereka mengangguk dan tersenyum melihat mereka. Selesai majlis kenduri kahwin itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Para hadirin dan hadirat sekalian, mesej yang ingin saya sampaikan dalam cerita tadi ialah kita sebagai anak Brunei perlu menerapkan identiti kebrunaian dengan mengekalkan adab pergaulan, sopan santun, saling menghormati. Di dalam kisah ini juga kita dapat melihat peranan ibu dalam menedahkan identiti kebrunaian di dalam adat perkahwinan yang dikunjungi oleh mereka. Anak Brunei, adat dijaga, adab sopan jangan dilupa. Didikan Islam, ikutan kita. Identiti kebrunaian, itulah kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.